Ini cara tak mau bagi pizza semalam jadi kerah ketung. Okey, Assalamualaikum. Hari ini aku nak ajak macam mana kalau aku beli pizza semalam. Aku ingat balik hari ini, so mai aku tunjuk cara dia. First, okey, ambil pizza yang berbaki tu. Dalam satu pinggan. Kemudian ni hanya berkesan kepada siapa yang ada oven lah. Kalau pagi dia punya udang dia cantik Udang dia cerah sikit. Kalau tengah hari dah tak okey okay sangat. So, letak ayam. Kat bintang dia kena letak ayam kat sebelah sebab nanti nak bagi dia lembab supaya roti tu tak kerah. So, ni salah tu cara untuk tak bagi kerah. Reheat yang mana satu, Mi? So, tekan ni. Set seminit. So, kita tengok seminit nanti apa yang jadi. Oh, reflect lah. Bahaya reflect-reflect ni. Sini je lah. Two thousand years later. Okay. Voila. Yeah. Pizza pun dah basah, ayam pun dah basah. Lembut. Tapi dia kena makan terus. Dan ni kena letak ayam sebelah. Sebab dia supaya dia lembab. Kalau tidak dia kerah ketung lah. So nak lembut. So ini cara tak mau bagi pizza semalam jadi kerah ketung. Bye. Jangan lupa subscribe ya siang bro. See ya. Assalamualaikum.